Dengan membawa peralatan kebersihan, ratusan personel Polres Blora, Kamis pagi menggelar bersih-bersih Pasar Sido Makmur. Sejumlah sampah dan rumput kering di area pasar dikumpulkan untuk selanjutnya diangkut menggunakan bak sampah. Aksi bersih-bersih dipimpin langsung Wakap Polres Blora, Kompol Samdani, bersama jajarannya. Kegiatan bersih-bersih pasar ini digelar dalam rangka menyambut HUT Bayangkara yang ke-73. Selain diikuti anggota Polres, kegiatan juga diikuti sejumlah anggota TNI dan petugas kebersihan jalan. Diharapkan kegiatan ini bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Kegiatan bakti, kerja bakti di Kabupaten Blora dipusatkan di pasar Sido Makmur yang ini bersama-sama dengan seluruh Indonesia, Jawa Tengah. Dari jam 8 sampai jam 9 melaksanakan kerja bakti dalam rangka rangkaian kegiatan Hari Bayangkara yang ke-73. Dari Blora, Ananda Oktora melaporkan.